Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Poppy. Okay. Dari Majelis Taklim Atur Muji Laladon Indah Ciomas Bogor, Mama. Oke, okay, Laladon. Okay, daerah macet. Iya, Ma. Iya. Kok enggak bawa manggis, mau bertanya? Oh. Bawa. Masih pagi tadi, oh, Ma, jadi pagi, belum buka. Ya, mentahnya aja boleh ya. Silakan pertanyaannya, Bu Laladon. Mau bertanya, Mama, kadang-kadang kita tidak punya masalah tapi tetap gelisah gitu, Ma, ya. Kita udah coba berzikir, sudah coba sholat, tapi tetap aja gelisah. Apa yang harus saya lakukan? Syukur nikmat. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa bergerak. Alhamdulillah ya Allah, punya suami, punya anak, orang lain suami gak punya, anak gak punya. Alhamdulillah punya rumah, orang lain rumahnya nganyut ke bawah tsunami. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan kenyang, orang lain makan aja nyari dulu. Alhamdulillah ya Allah, punya baju, orang lain baju ke bawah banjir. Begitu, Cak. Syukuri apa yang ada, pikirin. Jangan merasa saya paling susah. Lihat orang lain yang hidupnya lebih susah daripada saya. Begitu, Laladon. Kadang-kadang gelisah menghadapi kematian juga kadang-kadang mikirin, aduh nanti saya masuk. Artinya Anda orang bukan orang beriman. Tahukah Anda rukun iman yang nomor 6? Apa? Apa? Iman kepada qadar. Percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Ma asaba min musibatin illa bidzillah. Semua musibah yang menimpa kalian diizinkan oleh Allah. Begitu. Ngapain mikirin takut mati? Banyak sholat karena tahu mau mati. Iya, terkadang gini, Mas, saya udah sholat, udah ini, tapi saya takut aja gitu, Mas. Aduh, ya Allah. Artinya iman Anda kurang mantap. Bergaul dengan teman-teman kayak begini ya. Nih, orang soleha, ikuti pengajian, zikir rame-rame, semakin mantap daripada sendirian. Setan ya. Datang terus, oke? Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.